himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang ekonomi, menjual barang-barang, untuk mematuhi beberapa hal, karena atas sama undang-undang untuk keselamatan umum, untuk menekan penyebaran virus COVID-19 atau Corona, ada beberapa hal harus yang dipatuhi oleh pemilik toko. Yang pertama itu adalah penjual dan pembeli wajib menggunakan masker. Kemudian barang yang dibeli harus dibungkus, artinya tidak ada kerumunan di situ. Kemudian pada saat antri membayar atau memesan itu ada jarak 1 meter. Ini upaya kita, ya, upaya kita untuk menekan penyebaran virus corona. Karena apa? Menurut data dari Dinkes terbaru, sudah 59 orang dalam pengawasan, kemudian 5 orang sudah isolasi di rumah sakit. Untuk itu kita perlu serius khawatir, sangat khawatir terhadap penyebaran ini, karena hampir seluruh wilayah Jawa Timur sudah ada yang dalam pengawasan. Kita berupaya menekan supaya tidak sampai ke Lumajang, ya, dan kalaupun sampai di Lumajang tidak menyebar kemana-mana. Dan atas nama undang-undang juga, sanksi ini bisa dari mulai paling ringan berupa teguran, pembubaran, atau bahkan sanksi pidana. Ya, mohon kerjasama dari seluruh pihak sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona di Lumajang.